Dekat sini kita menggunakan sistem layan diri. Kita menggunakan troli untuk memudahkan customer untuk mengambil makanan. Mudahlah diorang memilih makanan kat sini. Kita ada yang menu utama tu lah, patin tempoyak, patin bakar, patin talapia bakar, udang galah, menu yang biasa dengan faham lah, masakan kampung, ada asam pedas, mi udang. Okay, biasanya biasanya patin tempoyak lah, patin masak tempoyak dengan pais patin bakar, udang galah, daging salai. Biasa menu itu biasa orang datang untuk menikmatinya lah. Okey, patin tempoyak biasa jual dalam satu mangkuk tu harga dia RM15. Kepala ekor badan sama je lah. Macam talapia pais patin tu RM18 untuk seorang makan, dua orang makan boleh makan. Hubungi nombor Encik Rizal owner founder sendiri ini, kedai ni. Nombor telefon dia 019-956-9696. Saya Husni Hussein dari Kuala Terengganu dan saya mempunyai blog domain husniusin.com. Sebenarnya macam dia punya perbezaan dia tu ketara lah. Kalau kita yalah, kalau ikan patin ni mungkin kita boleh dapat juga dekat Kelantan ke Terengganu ke, tapi dia tak sama. Apa orang kata, resipi dia, cara masak dia tak sama. Rempah dia 8 ke 10. Saya Halimah Binti Muhyiddin. Saya punya blog Keunggulan Wanita. Ni saya nak review tentang food review kat sini, makanan kat sini. Masakan ikan talipia paling sedap pasal rempah dia memang sangat terasa. Ni ikan fatin. Saya jarang makan ikan fatin tempoyak ni. Saya banyak pergi tempat. Ini memang pekat, terasa sangat terasa. Sangat hebat. Tidak pernah merasa lagi makanan sesedap ini di sini. Memang sangat sedap lah. Bagi mereka yang tidak makan ikan patin pun, saya rasa akan cuba makan. Sebab memang dia terlalu sedap. Dan beberapa jenis semuanya ada tempoyak. Tapi walaupun ada tempoyak, rasanya berbeza. Sangat berbeza. Jadi itu saya, kalau datang ke sini, saya syorkan datang ke restoran ini untuk makan. Memang sangat sedap. Terima kasih banyak.